Penyanyi dan usahawan kosmetik sensasi Datuk Seri Alif Syukri disahkan positif COVID-19 tahap 3. Perkabaran tersebut dikongsikan Alif menerusi Instagram miliknya sebentar tadi. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan urusan beliau dan diberi kesembuhan. Kini penyanyi lagu Abang Nak Tegur itu sedang menerima rawatan di hospital. Beliau memaklumkan jangkitan virus berkenaan memberi kesan pada sistem pernafasannya. Saya ditahawat kerana dijangkiti COVID-19 tahap 3, melibatkan paru-paru saya. Saya ditempatkan di hospital untuk rawat terapi. Doa kalian amat saya hargai ketika ini, katanya di Instagram. Dalam kesempatan itu, usahawan tersebut juga sempat memohon maaf kepada semua kenalan andai dirinya ada membuat kekhilafan sebelum ini. Dalam pada itu, dia turut menzahirkan kerinduan bat keluarga kecilnya yang kini berada di kediaman bagi menjalani kuarantin kendiri. Semoga dipermudahkan urusan dan diberi kesembuhan segera.